Iya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandra Sarap di podcast kayak ini. Saya akan membagikan salah satu tips lagi ya buat teman-teman untuk bisa make money di kondisi corona saat ini. Dan ini sebenarnya juga tips ini nggak jauh beda dengan apa yang saya share di podcast-podcast saya sebelumnya, terutama di ketika saya membahas tentang sayur bok ya. Saya di situ juga udah banyak mengulas. Nah, ini mungkin agak sedikit spesifik daripada itu ya. Bahwa yang mungkin ini bisa menjadi opportunity yang baru dan mungkin kedepannya juga akan berjalan lebih lama lagi, jadi enggak cuman saat pandemik ini aja gitu loh. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya adalah berjualan paket sayur gitu loh. Jadi gini, kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ini udah ada di Sayur Box juga ya, dan Sayur Box udah ngelakuin ini sebenarnya juga sebelum ada ini juga gitu loh. Dan tren ini juga di daerah-daerah, sama saya lihat di online juga udah banyak yang menerapkan ini juga atau menggunakan ide ini buat berjualan juga gitu loh. Dan responnya juga sangat-sangat lumayan banyak. Itu kenapa saya berani membagikan ini ke teman-teman gitu loh ibaratnya. Yaitu teman-teman bisa berjualan paketan sayur teman-teman. Jadi misal nih teman-teman mau membuat brongkos gitu loh ibaratnya. Nah, teman-teman tinggal nyiapin aja bahan-bahan yang buat brongkos itu apa aja kan sebenarnya. Ya, santan, misal santan, terong, kacang panjang, apa itu udah teman-teman buat dalam satu package gitu loh ibaratnya. Untuk sekali masak lah ibaratnya. Teman-teman kalau yang saya lihat kemarin juga ada yang jual sampai bumbu penyedapnya pun juga udah dibikinin loh. Kan bumbu penyedap itu kan ada yang saset kecil itu kan, yang sekali pakai gitulah. Nah, itu juga bisa dimasukin itu juga. Jadi benar-benar orang itu kalau mau beli tinggal nyacah-nyacah aja, tinggal nyincang-nyincang aja. Bahkan kalau teman-teman mau lebih orang, tinggal benar-benar tinggal masak aja, teman-teman bisa ngelakuin itu. Tinggal itu udah teman-teman cacah-cacah dulu. Nah, itu mungkin peluang profitnya lebih tinggi lagi ya daripada teman-teman yang jual dalam bentuk utuh gitu loh. Misal teman-teman bisa beli, bisa ya tinggal list-list aja lah, list sayur asli Indonesia itu orang yang sering bikin apa aja kan. Misal kayak brongkos, bisa brongkos, sop, atau mungkin sayur asem atau apalah. Jadi yang itu berhubungan dengan menggunakan bahan baku sayur loh. Bahkan ini yang belum banyak dilakukan juga sebenarnya, tentang yang bahan bakunya di situ ada lauknya gitu loh. Misal di package-nya itu teman-teman tempe tepung atau apalah, itu kan sebenarnya juga teman-teman bisa bikin ini juga kan. Ada tempenya, ada apanya itu juga. Atau mungkin ayam rica-rica atau apa, di situ teman-teman jualan satu package bisa pakai apa namanya kardus styrofoam itu, terus tinggal dikasih plastik yang klet itu, plastik tipis itu apa itu yang sering buat orang karok bungkus-bungkus gitu. Di situ ada misal ada sayap, ada sebumbu sambelnya juga, ada sambelnya, ada apa. Jadi orang benar-benar ketika buka itu effort buat masaknya ada, tapi bagi mereka itu enggak ngeribetin gitu loh. Karena marketnya sekarang kan emang orang mungkin udah enggak punya waktu ya, dalam artian buat belanja buat apa. Nah, teman-teman cuma menjadi jembatan itu aja sih. Saya rasa sih mungkin peluangnya masih sangat-sangat besar ya yang itu ya. Bahkan untuk dilakukan sekelas bukan home industry, kalau home industry itu kan mungkin punya karyawan banyak atau apa, bahkan teman-teman melakukan itu sendiri pun tuh sebenarnya bisa gitu loh. Tinggal
tinggal teman-teman riset tentang list apa namanya, list sayur yang paling umum banyak orang masak di Indonesia itu apa, terus teman-teman ngasih itunya, sistemnya bisa PO kalau teman-teman gak mau rugi. Misal PO sehari kan teman-teman tinggal ngeluangin waktu belanja aja kan, malam hari kan kebanyakan kan pagi-pagi itu kan pasar tradisional juga untuk saat ini masih buka juga gitu loh, jadi masih ada peluang buat kulaan lah kurang lebih seperti itu. Dan harga kayak sayur dan lain-lain itu kan sebenarnya di pasar untuk saat ini harganya lumayan turun, ibaratnya malah ya kalau nggak kita bilang turun ya masih stabil lah, nggak kayak langsung naiknya beberapa kali lipat ya. Mungkin untuk bahan-bahan kayak jahe itu kan juga mungkin emang lagi mahal sekarang ya, belum corona pun juga udah mahal, tapi kan untuk bahan-bahan sayuran itu kan cenderung bisa harganya stabil gitu loh. Jadi peluang teman-teman tuh nggak langsung mandek karena bahan bakunya naik gitu loh. Ini juga sebenarnya bisa dilakukan buat teman-teman yang petani sendiri ya, kok teman-teman memang di situ petani yang bahan-bahan sederhana gitu, daun so atau apa, atau daun melinjo, punya kacang panjang, punya sawi, punya apa, sebenarnya kan bisa bikin menu apa yang itu di situ bahan bakunya masih mentah itu loh, ya ada effort buat customernya buat bikin itu loh, karena mungkin bisa buat nurunin harga juga itu loh, karena kan mungkin harganya bisa cenderung lebih murah gitu loh. Karena sebenarnya kalau secara logika kita belanja uang taruhlah 10.000 lah, 10.000 itu sebenarnya juga bisa jadi sayur juga itu loh. Sayur banyak, bahkan uang 5.000 aja kalau teman-teman ke pasar misal beli apa 1.000 gitu aja, kasih masako bisa masak, sebenarnya juga bisa jadi lauk yang sangat besar juga kan, sangat banyak juga gitu loh. Apalagi ya cuman kayak gini, tapi kalau bisa sih, kalau saran saya sih ya jualnya pasti harganya lebih murah lah saya yakin. Jangan di atas atau jangan sama dengan harga yang versi frozen atau udah jadi gitu loh. Walaupun benar-benar kita nggak bisa nyaingin yang seperti itu ya, karena jumlah masaknya juga mereka lebih gede. Kalau kita bandingin, wah bangane belanja mending beli sayur aja jadi, misal 10.000 udah dapat 2-3 sayur, tapi kan mungkin jumlahnya nggak akan sebanyak itu. Walaupun ada yang kayak gitu, kalau teman-teman di Jogja ya di Olala, teman-teman di Warung Bima dan lain-lainnya, mungkin beli sayur 5.000 bisa buat wudu 2 kali gitu loh. Ini kan sebenarnya juga peluang, kan semua juga nggak tahu lokasi itu, nggak tahu apa, jadi nggak semua bisa membandingin seperti itu. Makanya kalau saya ngasih tips, lebih baik pergi ke warung daripada masak itu, karena saya udah tahu lokasi-lokasi yang murah gitu, dan orang-orang yang nggak tahu pasti maido, pasti mereka nggak percaya dan lain-lain. Nah sebenarnya ketika masih banyak orang yang nggak percaya dengan hal itu, berarti peluang untuk menjual barang-barang seperti itu, produk-produk seperti itu dengan harga umumnya itu masih sangat-sangat besar gitu loh. Karena kalau semua tahu warung yang sering saya beli kalau di Jogja itu murah dan lain-lain, juga orang pasti akan kesana semua, nggak akan masak sendiri atau apa dong. Ya tapi ini ya sebenarnya lebih ke ya biar ekonominya juga memutar. Kalau saya selalu untuk saat ini memang konsen saya sih lebih seperti itu sih, biar semua ngerasain dampak dari ini semua, dampak dari ekonomi ini semua gitu loh, bukan dampak dari coronanya. Karena kan kalau teman-teman bikin kayak gitu kan, yang di pasar juga jadi laku, petaninya yang di luar juga jadi laku juga, jadi uangnya emang muter sebenarnya. Jadi ketika uangnya semuanya muter seperti biasanya ya, sebenarnya walaupun dalam kondisi saat ini juga mungkin akan aman-aman aja gitu loh, nggak ada hal-hal apa gitu loh. Karena kalau saya lebih konsennya kayak gitu sih.
Kalau masalah virusnya sih ya udahlah, virus kayak gitu. Tapi kalau kita nggak bisa nutup mata lah, nggak semua orang berada pada posisi atau memiliki dapur yang sama gitu loh. Jadi kan peluang-peluang kayak gini sebenarnya buat biar nantinya paling enggak dengan kahanan seperti ini, dengan keadaan geblok seperti ini, ya semua tetap bisa, ekonomi tetap bisa muter, walaupun sekecil-kecilnya enggak akan sama dengan yang sebelum ada onteran-onteran ini atau ada masalah ini, ya paling enggak tetap ada napas lah buat melakukan kegiatan seperti ini. Buat saya tadi sayur itu sebenarnya masih sangat-sangat, peluangnya masih sangat tinggi ya. Kalau yang misal nantinya marketnya ke barat atau apa, ya teman-teman bisa nyiapin daging. Di situ ada masakannya apa. Jadi satu paket tuh, kalaupun kan mungkin kalau kita yang namanya bahan alami kan mungkin nggak bisa lama ya. Yang penting ketika dimasukin kulkas bisa buat 2 hari 3 hari baru dimasak, itu kan juga masih layak gitu loh. Tapi buat yang instan bisa langsung masak sebenarnya juga sangat-sangat solusi juga ya. Beli tinggal dibuka langsung dimasak gitu loh. Dan itu tadi sih, yang penting tetap teman-teman juga menginfokan bahwa semua sayur, semua apa yang teman-teman jual udah dicuci dengan bersih, udah kehigienisannya. Karena sekarang juga informasi tentang kehigienisan suatu produk itu sekarang sangat-sangat itu ya, diperhatikan lah, ibaratnya menjadi concern utama dari customer gitu loh. Jadi kalau teman-teman bisa menjaga itu dan memberikan informasi itu, mungkin ada rasa kepercayaan orang buat, oh ya udah ini memang benar udah bersih. Nah mungkin bisa beli seperti itu. Jadi kalau marketnya barat, bisa, maksudnya yang orang-orang yang suka masakan barat gitu kan, teman-teman bisa nyediain dagingnya, di situ udah ada dagingnya sekalian, ada sayurnya. Mungkin nanti kalau teman-teman di bagian mungkin suka masakan Timur Tengah atau apa, di situ udah ada rempah-rempahnya. Nah, sebenarnya juga kayak gitu kalau teman-teman paham ya. Kalau teman-teman beli bumbu-bumbu seperti itu di warung-warung Padang, kok warung Padang, di pedagang-pedagang Padang di pasar itu sebenarnya udah ada yang jadi semua ya. Misal teman-teman mau beli racikin bumbu gulai, dan sebenarnya kalau masakan Padang apa di warung Padang di pasar, pedagang Padang itu yang udah bikin semua olahannya di udah digiling itu kan, sebenarnya udah diracikin sama dia semua kan, teman-teman tinggal make udah. Nah sebenarnya juga bisa jadi opportunity. Bahkan kalau bumbu gulai itu sebenarnya cuman 2.000-3.000 ada itu yang udah plastikan kecil-kecil itu kalau di pasar. Saya masih ingat, dan kayaknya sekarang juga masih ada yang jual itu. Nah kalau teman-teman bisa make itu dengan bentuk lain, disambungin dengan bahan baku utamanya di situ, misal ada ayamnya atau ada di situ ada dagingnya, ada apa, di satu paket itu emang benar-benar customernya itu tinggal masak gitu aja. Dia tetap mungkin punya kegiatan masak tapi nggak seribet nyiapin semuanya. Nah, saya rasa sih di era-era saat ini sangat-sangat laku ya, ibaratnya ya, mungkin bisa sangat laku ya. Yang penting teman-teman ya cara promosinya aja lah ibaratnya. Tapi yang jelas produk itu emang saya bilang sih long term ya, karena orang-orang masak itu juga masih banyak itu loh orang yang suka masak. Cuman intinya itu teman-teman menjadi shortcut buat orang-orang yang malas ribet gitu loh, masih tetap pengen masak tapi teman-teman bantu dengan dia nggak ribet lagi ke pasar dan lain-lain. Karena kalau secara offline-nya sekarang sih emang pedagang sayur utama di daerah saya yang di Jakarta Barat ini emang hampir gak ada ya, udah 2 minggu ini udah. Jadi kalau mau belanja-belanja emang harus ke pasar langsung. Yang ada emang pedagang dadaan yang dia mendadak jadi tukang sayur gitu loh. Tapi kalau yang tukang sayur yang langganan yang suka wirawiri di depan rumah gitu-gitu udah beberapa minggu ini juga udah
udah nggak jualan lagi. Ya mungkin gitu aja teman-teman tipsnya. Semoga kalau teman-teman aplikasikan misal modal 100 ribu aja teman-teman, terus misal biar apa buat-buat jangan lodeh gitu, teman-teman buat belanjain misal cuman habis 50 ribu atau apa, kan kalau terong kan nanti dapatnya juga banyak juga kan. Teman-teman belanja habis 50 ribu lah, modal 50 ribu bisa dijual satunya, satu bungkusnya itu 8 ribu atau 10 ribu. Teman-teman kan udah dapat profit juga kan dari situ kan. Ya mungkin gitu deh teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kembali lagi di video-video saya selanjutnya. Salam olahraga.